pemirsa, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda. Telah kami siapkan sejumlah informasi aktual tajam terpercaya bersama saya Hesti Melinda. Dan saya Jovinda Afrildu Saredet yang kami rangkum dalam Info Sore. Pemirsa, ke info pertama, pembangunan jembatan di Kenongorejo di Kecamatan Belanggenceng telah diresmikan Kepala Desa Daerah setempat pada awal tahun 2019. Berikut liputannya. Desa Kenongorejo, Kecamatan Belanggenceng, Kabupaten Madiun telah resmi memiliki jembatan baru. Jembatan yang diberi nama Jembatan Kenongorejo ini merupakan penghubung antara Dusun Telagan dengan Dusun Ribahan. Peresmian jembatan ini baru dilakukan beberapa hari lalu di awal tahun 2019. Setelah memakan waktu 3-4 bulan proses pengerjaan, jembatan ini direnovasi dan diperlebar karena jembatan sebelumnya sudah tidak layak digunakan. Selain berlubang, jembatan sebelumnya juga sempit jika dilalui beberapa kendaraan di waktu bersamaan, serta sudah mengalami kerusakan di berbagai sisinya. Hal ini dapat membahayakan dan membuat masyarakat tidak nyaman dalam beraktivitas sehari-hari bila harus melalui jembatan tersebut. Jembatan Kenongorejo bukan satu-satunya alternatif pilihan jika ingin melintas ke dusun lainnya, tetapi jarak dan waktu yang lebih lama membuat masyarakat lebih memilih melalui jembatan tersebut. Melalui dana desa dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD kabupaten atau kota, pembangunan jembatan ini resmi teralisasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Alokasi dana desa dari yang memperhatikan jumlah penduduk 30%, luas wilayah 20%, dan angka kemiskinan 50% diperuntukkan dalam mendukung program-program berbasis desa. Alokasi anggaran bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Diharapkan dari dana desa ini, selain untuk pembangunan jembatan, juga merupakan salah bentuk upaya dalam pembangunan desa agar terus ditingkatkan, sehingga dapat melakukan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokasi ke wilayah pertumbuhan, dan mempercepat pertumbuhan infrastruktur desa. Hingga pada akhirnya, semua tujuan pembangunan kawasan perdesaan seperti mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri yang berkelanjutan dapat menjadi kenyataan, sehingga martabat kehidupan dan perekonomian masyarakat desa menjadi lebih baik dan terangkat. Berita selanjutnya, perangkat desa beserta Kepala Desa Kenongorejo mendukung upaya peningkatan potensi desa melalui budidaya ikan koi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Riza yang sudah berada di tambak ikan koi. Baik, rekan Riza, silakan menyampaikan informasi yang Anda dapat. Baik, terima kasih rekan Hesti dan juga Jovenda dari studio. Selamat sore pemirsa. Sekarang saya sedang berada di tambak budidaya ikan air tawar di Dusun Telagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Belanggenceng. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saya akan mewawancarai Bapak Tatang selaku pemilik tambak ini. Motivasinya untuk mendirikan usaha ini, satu dari Kabupaten Madiun ya, khususnya Kabupaten Madiun, yang kedua Desa Kenongorejo, biar usahanya menjadi lebih bagus, terutama di bidang perikanan yaitu koi. Oh, iya. Ya. Terus, sejak kapan Bapak melakukan usaha ini? Sejak 2018 bulan 10 itu mulai pembuatan, selesainya 2019 Januari. Ini baru produksi pertama kali. Oh iya. Apakah usaha ini menjadi usaha pokok atau ada usaha lain sebagai sampingan? Oh, ini usaha pokok. Berapa modal awal Bapak untuk mulai usaha ini? Untuk modal pertama itu sewa lahannya sekisaran 200 juta untuk 5 hektar luas lahannya. Iya. Untuk pembuatannya kira-kira hampir 500 jutaan. Ya. Jenis ikan apa saja yang dibudidayakan, Pak? Ini satu jenis saja yaitu ikan koi. Oh, ya. Di mana Bapak mendirikan ini, bisa dijelaskan, atau tempatnya, terus jenis kolamnya misalnya?
Mulanya dari sini Bapak Kepala Desa menanam padi itu banyak hamanya, Mbak. Hamanya itu berupa tikus. Ya. Dari situ Bapak Kepala Desa berpikir untuk mengekspor ikan sejenis koi itu dibudidayakan di Desa Kenongrejo. Apa saja yang harus disiapkan sebelum proses pembudidayaan ini? Untuk pemrosesnya kita menyiapkan pekerja. Yang paling susah itu pekerja. Permasalahannya pekerja itu banyak yang enggak kerasan ibaratnya. Mungkin dari situ masyarakat khususnya Desa Kenongrejo bergotong royong mulai dari satu persatu mulai mendirikan kolam sendiri-sendiri. Terus dari situ bibitnya bisa dari sini atau dari ekspor sini gitu. Bagaimana dengan proses pemeliharaan ikan tersebut, seperti pembersihan kolam atau bisa kalau pembersihan kolam enggak? Tidak, cuma airnya pakan. Dari harus ganti lah tiap hari air itu. Kalau pemberian pakan, untuk pemberian pakan satu hari dua kali, pagi sama sore. Iya. Terus untuk menghindari ikan agar tidak cepat mati atau terkena penyakit, apa yang Bapak lakukan? Salah satunya pengobatan dan perawatan kolam sendiri. Kalau ada yang mati salah satu ikan itu harus ditindaklanjuti, misalnya dikubur atau dibuang di tempat sampah yang disediakan. Untuk proses pembenihan sendiri bagaimana? Untuk sementara pembenihannya belum ada, Mbak. Jadi kita ngambilnya di daerah Blitar. Blitar itu banyak peternak-peternak ikan koi. Jadi kita ngambilnya dari Blitar itu, Bapak petani. Iya, terus bagaimana proses pemasarannya setelah masa panen? Pemasarannya kita bisa melalui Facebook online. Facebook dan lain sebagainya. Untuk umur berapa ikan akan dipanen, Pak? Tergantung kebutuhan pasar, Mbak. Misalnya kita mengonlinekan salah satu kolam, misalnya dari pihak yang mau beli deal kita jual. Kemana sajanya itu, online saja atau? Online saja sementara. Siapa saja pembeli ikan di sini? Ya masyarakat sini atau untuk luar? Sementara belum ada pembelian, belum ada. Belum ada. Belum ada. Untuk terakhir, Pak, apa harapan Bapak untuk usaha ini ke depannya? Harapan saya bisa memajukan Kabupaten Madiun, khususnya yang berikutnya Desa Kenongrejo lebih potensi ikan koi maju. Itu aja. Ya udah. Terima kasih, Pak, ya waktu udah. Ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Riza Nur Ofni Amalia melaporkan kembali ke studio. Terima kasih rekan Riza. Semoga budaya ikan koi di Desa Kenongrejo tersebut berkembang dan maju. Beralih ke berita selanjutnya, tepatnya di Desa Kerajaan Kecamatan Mejayan, terdapat usaha rumahan yang produksi mie basah. Usaha ini telah berkembang dengan pesat, terbukti dengan telah banyaknya para pedagang yang memasak mie basah dari usaha tersebut. Untuk informasi selanjutnya, silakan rekan Mega. Terima kasih rekan Hesti dan rekan Jovenda. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di usaha rumahan pembuat mie basah di Jalan Panglima Sudirman, Desa Kerajaan, Kecamatan Mejayan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saya akan mewawancarai dari pemilik usaha ini. Permisi, Bu. Ya. Kalau saya boleh tahu, dengan Ibu siapa? Susilowati. Kapan usaha Anda didirikan? 1990. Kenapa Anda memilih usaha mie? Karena lebih ringan. Berapa karyawan Anda? 4. Bagaimana perjalanan Anda sehingga bisa membuka usaha seperti ini? Ya, butuh proses mulai dari nol, menyurung gerobak. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menjalani usaha ini? Iya, soalnya cari pasaran, pemasaran. Apakah Anda memilih cabang usaha yang lain selain usaha ini? Enggak ada. Berapakah modal awal yang Anda butuhkan untuk menjalankan usaha ini? Cuman kepercayaan. Bagaimanakah proses pemasarannya? Lewat mangkal mulai dari nol ya. Mangkal
Kemana saja pemasaran dari usaha ini? Langsung diambilin sama orang-orang. Berapakah rata-rata omset usaha ini setiap bulannya? Ya, sekitar 8-9 juta. Apakah Anda ada target untuk usaha yang Anda jalani? Enggak ada. Apa keinginan atau harapan kedepannya untuk usaha Anda saat ini? Ya, ingin berkembang lebih sampai lagi dan insya Allah diteruskan sama anak-anak, ingin buka cabang lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, Mega Julia melaporkan kembali ke studio. Terima kasih rekan Mega telah menyampaikan informasi yang ada. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam info sore kali ini. Saya Hesti Melinda. Dan saya Jovenda Afrildo Saradet. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.